ya Pak Ho intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang menyebut Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming raka tak bisa kerja. Ganjar mengatakan, Ahok memang memiliki karakternya sendiri dalam menyampaikan pendapatnya. Sehingga, ia menilai apa yang disampaikan Ahok hanya seputar dirinya. Hal itu disampaikan Ganjar seusai kampanye Akbar di Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis, 8 Februari 2024 lalu. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini berharap tidak ada yang tersinggung atas pernyataan Ahok tersebut. Ganjar menuturkan, bila pernyataan Ahok dianggap negatif, maka yang lain bisa membuat narasi positif. Namun, dia menambahkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang jujur. Ya, Pak Ahok intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri. Saya kira ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada publik dengan segala realitasnya. Mudah-mudahan tidak ada tersinggung. Pak, peluang menang satu putaran gimana, Pak? Merupakan kampanye negatif, maka yang lain bisa mempositifkan. Artinya kalau sesuatu yang dikatakan Pak Ahok tidak benar, maka yang lain perlu dikatakan. Sama ketika kemarin saya menyampaikan cerita sebuah konsistensi dari sebuah keputusan, kalau tidak benar, ya silakan dilihat. Karena ada rekaman-rekaman yang pernah muncul dari beberapa tokoh ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.